Masih di Jatandra. Seorang ibu di Kelurahan Kemaraya, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara mengamuk dan akhirnya pingsan, bro. Pas ngelihat tim Narko 10 dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari menangkap anaknya. Dan ternyata dia merupakan seorang bandar narkoba jenis sabu. Aduh ampun deh nih, ibu sampenya begitu, bro. Saking sayangnya sama lo, tapi lo malah menyia-nyiakan ibu lo. Ingat bro, surga di bawah telapak kaki ibu. Kalau lo berani ngelawan emak lo, udah hidup lo gak bakalan bahagia. Ini dia liputan. Kembali mendapat target pengedaran narkoba di wilayah Kelurahan Kemaraya, Kota Kendari, membuat tim Narko 10 dari Satres Narkoba Polresta Kendari lakukan persiapan perburuan. Tak mau buruan mereka pergi jauh, tim 1 lebih dulu bergerak menuju rumah sang pengedar sabu. Dalam perjalanan, tim 2 terus berkoordinasi untuk memastikan pergerakan target yang terkenal licin. Sampai lokasi, anggota tim Narko 10 yang terlebih dahulu berada di TKP telah meringkus para pemuda. Awalnya para pelaku sempat berusaha melarikan diri saat akan diamankan. Berkat persiapan matang, pelarian para tersangka dapat digagalkan. Kami dari Polresta Kendari, kami pakai preman tapi dari polisi. Setelah mengamankan pengedar bersama rekan-rekannya, aparat kepolisian menghadirkan ketua RT setempat untuk menyaksikan kegiatan pemeriksaan dan penggeledahan di TKP. Sekarang saya tanya, ada tidak barang-barang terlarang di sini? Apa itu? Apa namanya? Sabu. Siapa punya ini? Ini sabu siapa punya? Berapa orang? Saya tuan. Yang mana? Saya tuan. Iya, pak. Kan ini. Sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Saya tidak pernah saya, pak. Ini tidak. Nggak. Baru datang tadi toh? Iya. Oh, iya. Jadi saya amankan PRT ini. Iya. Senang. Saya tidak pernah. Toh? Ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh,
tadi saya amankan PRT ini? Iya, senang. Saya ingin perhatikan, Pak. Iya, iya, perhatikan. Pak, ini. Dari penangkapan ini polisi amankan 13 paket narkoba jenis sabu siap edar. Bahkan salah satu tersangka menunjukkan barang bukti timbangan digital yang sempat mereka buang di bak mandi. Panjang nih, gua pasti nanti celana panjang. Guna proses hukum lebih lanjut, pelaku dan rekan-rekannya yang turut membantu lakukan peredaran narkoba digiring ke Polresta Kendari untuk dilakukan pengembangan. Ya, aku balik-balik begitu. Oke? Oke, Mi? Tangan. Oke? Beberapa informasi yang kurang lebih merupakan jaringan dari beberapa jaringan yang sudah kami tangkap sebelumnya. Tim Sunal Narko 10 melakukan penyelidikan atas informasi yang kami temukan. Namun alhamdulillah kami berhasil, walaupun ternyata di halaman rumah tersangka dilengkapi dengan CCTV. Jadi pada saat kami bergerak, tentu tersangka mengawasi kami dan akhirnya berhasil mengamankan tersangka yang berada dalam rumahnya bersama dengan teman-temannya. Dan pada saat penangkapan salah satu keluarga tersangka, pada saat itu tentunya merasa kaget karena menduga bahwa anaknya ternyata adalah salah satu penyalahguna narkoba. Dan sempat salah satu ibu kandung tersangka pingsan karena kaget mengetahui apa yang telah dilakukan oleh anaknya tersebut. Termasuk salah satu nenek dari tersangka melakukan upaya-upaya yang kira-kira bisa mengganggu proses pengeledahan tersendiri.